Anak-anak, hari ini pembelajaran tentang respirasi akan dipandu oleh Ibu Ipa. Saya dan Ibu Hajan Diasmawati, dosen dari Universitas Negeri Makassar, akan melakukan pengamatan atau observasi. Mari Bu, kita ke belakang. Di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang energi dan sumber energi. Nah, ini berkaitan dengan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang bagaimana energi itu diperoleh. Sekarang kalian coba tarik napas. Tahan beberapa detik. Lepaskan perlahan-lahan. Sudah? Oke, sekarang Ibu tanya, apa yang kalian rasakan pada saat kalian menahan napas tadi? Coba Ismena. Sesak napas, Bu. Sesak napas. Ada yang lain? Hampir mau pingsan, Bu. Oke, hampir mau pingsan. Nah, kira-kira kenapa bisa seperti itu? Karena terlalu lama menahan nafas. Karena terlalu lama menahan nafas. Ada yang lain? Karena kekurangan oksigen, Bu. Karena kekurangan oksigen. Nah, itu berarti tubuh kita membutuhkan oksigen yang diperoleh dengan cara bernafas. Tujuan pembelajaran kita hari ini, kita akan mengetahui mekanisme respirasi dan kita akan melakukan percobaan tentang respirasi pada kecambang. Ini Ibu punya LKPD, tolong ketua kelompoknya ke sini untuk mengambil LKPD tiap kelompok masing-masing. Hari ini percobaannya tentang apa? Mengamati respirasi pada kecambang. KOH-nya jangan dilepas dari kapas ya, karena itu berbahaya bagi kulit kalian. Nah, sekarang kalian lakukan pengamatannya sesuai dengan LKPD-nya. Baiklah teman-teman, pertama, bungkuslah kristal KOH menggunakan kapas dan masukkan ke tabung respirometer. 2. Pilihlah 8 buah kecamba dan masukkan ke tabung respirometer. Tutuplah ujung pipa kapiler dengan ujung jari telunjuk selama 1-2 menit. Segera setelah ujung jari dilepaskan, teteskan eosin secukupnya pada ujung pipa kapiler. Ini sudah dicatat skala awalnya berapa? Itu kan tidak pas di nol kan? Kita yang menghitung waktunya. Lanjutkan ya. 2 menit 0,01. Habis 2 menit, sekarang 4 menit. Udah kok. Coba periksa dulu LKPD-nya. Kristal KOH-nya udah dimasukin ke tabung respirometer belum? Sudah. 8 buah kecamba? Sudah. Vaselin? Oh iya lupa, siapa tadi yang ditugasin untuk ngolesin vaselinnya? Waduh, saya lupa, gimana ini? Tanya aja ke Ibu Iva. Ibu Iva. Iya, kenapa? Eosinnya nggak jalan. Ini lakukan aja sesuai LKPD-nya ya. Kamu ngapain? Tabel hasil pengamatan respirasi pada kecamba. Untuk yang pertama, jumlah kecamba 8 buah. Kedudukan awal eosinnya adalah 0 ml. Pergerakan eosin 2 menit pertama 0,02 ml. Kedua 0,06 ml. Mengapa pada percobaan terjadi perubahan kedudukan eosin? Pengamatan, setiap makhluk hidup membutuhkan oksigen untuk bernafas. Pengambilan oksigen berfungsi untuk mengoksidasi makanan sehingga memperoleh energi untuk kelangsungan hidup untuk makhluk hidup. Hal ini dapat dilihat pada percobaan respirasi pada kecamba dengan menggunakan alat respirometer, di mana kecamba membutuhkan oksigen untuk hidup dilihat dari pergerakan cairan eosin yang semakin lama semakin mendekati kecamba. Senang sekali saya hari ini menyaksikan Ibu Iva melaksanakan pembelajaran 100% mandiri ya Bu. Semua kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup sudah dilakukan dengan baik. Mungkin Iva punya pengalaman-pengalaman yang menarik untuk diceritakan kepada kami hari ini. Silahkan Iva. Baik Bu, terima kasih.
Tadi saya sudah melakukan kegiatan pembelajaran dengan tema respirasi. Kemudian tadi saya juga merancang percobaan kepada siswa tentang mengamati respirasi pada kecambah dengan menggunakan respirometer. Ya, pengalaman menarik karena untuk yang pertama kalinya mengajar mandiri. Sedikit kerepotan menghadapi 8 kelompok, jadi saya harus berjalan dari kelompok satu ke kelompok lain untuk memberikan pengarahan pada tiap kelompok. Tapi ya, saya sudah bisa menghandlenya, saya berusaha menghandle setiap kelompok agar semua bisa berjalan dengan baik. Tadi juga siswa terlihat antusias dalam mengikuti pembelajaran, dan ini ada beberapa hasil karya dari siswa-siswa tadi, tiap kelompok melakukan presentasi. Dan ada satu kelompok yang melakukan kesalahan pada kesimpulan, terlihat kurang pas, tapi saya akan mencoba di pertemuan berikutnya untuk memberikan penguatan pada kelompok tersebut. Saya kira seperti itu. Baik, rencana Anda sangat bagus untuk ke depan. Kita ingin mendengarkan bagaimana pengamatan yang dilakukan oleh Ibu Amria. Silakan, Bu. Baik, Bu. Seperti yang tadi Ibu sampaikan, jadi dari data observasi yang saya cermati tadi, yang saya sudah isi, memang Ibu Ipa sudah melakukan kegiatan pembelajaran dengan baik dan sudah banyak kemajuan-kemajuan yang dia lakukan selama kegiatan pembelajaran ini. Namun ada hal tadi yang saya lihat dari satu kelompok dalam proses kerja kelompok itu tidak tepat. Setelah saya cek, ternyata dalam langkah-langkah percobaan yang dilakukan tidak mengikuti langkah-langkah yang ada di LKPD-nya, Bu. Jadi nanti mungkin mohon saran atau masukan Ibu untuk Ibu Ipa. Seperti itu dari saya. Alhamdulillah, ya. Sama-sama, Ibu. Iya. Pengamatan yang cermat, Bu Ipa harus memperbaiki lagi ke depan, harus memastikan bahwa setiap kelompok sudah mengetahui langkah-langkah kerja yang detail. Minta sekali lagi diulangi supaya Anda yakin bahwa benar-benar semua kelompok sudah bisa melaksanakan percobaan dengan baik, sehingga tidak ada lagi di tadi, Bu Andrea, ya. Iya. Saya kira itu yang kami sarankan hari ini. Untuk pertemuan berikutnya, saya kira ini 100% ya, tahap kelima, Bu Hamria, ya. Iya, betul, Bu. Sudah berlangsung dengan baik, namun kita harapkan ke depan menjadi lebih baik lagi.